Streaming Music Spotify merupakan salah satu perkhidmatan perstreaman yang menjadi kewajipan pada penggemar muzik. Baru-baru ini, ia hadir dengan Spotify Lite, sebuah aplikasi khas untuk peranti berspesifikasi rendah dan berstoran kecil. Apakah perbezaan antara kedua aplikasi ini? Aplikasi biasa memerlukan storan sekurang-kurangnya 20MB dan ke atas. Namun versi Lite hanya 11MB. Spotify Lite juga lebih mementingkan penjimatan storan kerana ia lebih ringkas tanpa fungsi tambahan menyokong aplikasi navigasi seperti Maps dan Waze. Aplikasi ini juga telah dioptimasikan untuk kelajuan internet yang perlahan bagi melancarkan pengalaman penstreaman anda. Untuk penjimatan data, anda boleh menetapkan kuota tertentu pada bahagian mobile data. Pergi ke butang tetapan pada atas kanan skrin, pilih tetapan mobile data. Seterusnya, pilih hak data untuk Spotify anda pada bulan itu. Selain itu, antara mukanya juga lebih ringkas tanpa fungsi lirik, tajuk lagu mahupun kanvas bergerak. Sokongan untuk memainkan lagu pada peranti pintar audio juga tidak disertakan. Bahagian tetapannya juga lebih ringkas, memudahkan anda menyemak jumlah mobile data yang digunakan untuk penstreaman dan storan yang digunakan aplikasi. Jika anda suka perkongsian ini, sila like dan share. Yosh!